Yo, Yoi Choi, welcome back to my channel again. Kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana caranya menghilangkan background dari sebuah foto yang ingin kalian gunakan untuk menjadi thumbnail YouTube. Di sini kita akan memakai aplikasi yaitu Background Erase. Di sini kita tinggal load fotonya yang mau kita edit, misalnya yang ini ya, kita coba edit, kita udah pilih yang mana, daerah mana yang mau diedit, habis itu kita done. Nah, di sini ada menu, ada auto, magic, manual, repair, dan zoom, dan juga background yang bisa kita pilih. Untuk ini ada bulatan merah, ini untuk mengatur besar kecilnya, kita tinggal pilih yang manual size, ini bisa diperbesar atau diperkecil. Nah, karena hampir semua background yang ini putih, kita dipermudahkan dengan menggunakan mode auto. Kita pilih auto dan kita arahkan daerah mana yang mau kita hilangkan backgroundnya. Misalnya daerah putih, warna putih, kita tinggal tahan dan habis itu lepas, dan dia akan menghilangkan warna putih dari gambar tersebut. Nah, sudah, habis itu misalnya kalian menghapus, tidak sengaja menghapus daerah ini, jangan khawatir, Anda bisa undo atau memilih menu repair, dan kita tinggal pilih saja daerah mana yang mau kita benerin yang tadi tidak sengaja terhapus. Dan juga zoom, jika kalian ingin melihat menghapusnya lebih detail, kalian tinggal lihat zoom aja. Habis itu manual lagi, dan kita hapus ini, masih ada bekas biar warnanya lebih rapi. Ya udah, kita pilih zoom lagi, kita lihat apakah sudah rapi. Jika sudah, kita pilih menu done. Di sini sudah kita lihat kan rapi. Untuk mengatur perhalus gambar lagi, kita bisa pilih, ini ada angka 0 sampai 5, kita pilih nomor 5. Kalau nomor 5 terlalu menghilang, jadi kita pilih nomor 2 saja. 2 sudah cukup rapi. Kita lihat rapi bukan? Jika sudah, kita pakai background yang putih aja karena kita mau buat transparan. Ya sudah, kalian pilih menu save di pojok kanan atas, kita save. Nah, ini sudah selesai ya, gambarnya sudah selesai kita edit dan menghilangkan background putih. Ini sudah transparan gambarnya, jadi kalian bisa gunakan untuk thumbnail biar makin kece thumbnail untuk YouTube kalian. Setelah itu kita klik finish. Nah, untuk melihat hasilnya, kita buka di galeri dulu. Nah, ini dia hasilnya, rapi kan, rapi sangat. Kita edit gambarnya tanpa susah-susah lagi menggunakan software-software yang ada di komputer, kita tinggal ngedit di HP dengan cepat dan mudah. Udah sekian dulu tutorial bagaimana caranya untuk menghilangkan background dari sebuah gambar biar jadi transparan. Untuk next videonya nanti kita akan bahas lagi tentang tutorial-tutorial lainnya. Sampai jumpa di next video saya selanjutnya. Oke, okay, bye-bye coy. The king goes grr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 
boom. Skia. Tutuk kuku tun tum. Boom boom.